Hai, bersama saya Lolo. Seperti biasa di hari Minggu yang cerah, indah dan berbahagia ini, kita akan bersama-sama beribadah di sesi Sunday Live. Nanti akan ada video menarik tentunya yang pasti akan berkati teman-teman semua. Kita juga akan menyembah Tuhan bersama si Asisi Worship dan juga akan ada firman Tuhan. Nah, kami menghimbau, kita semua menghimbau untuk teman-teman semua yang mengikuti ibadah online ini, tolong dari awal pertengahan sampai akhir diikuti, jangan di skip-skip, apalagi firman Tuhannya di skip pengen lihat hostnya aja, jangan dong, jangan gitu. Terus pas lagi dengerin firman Tuhan sambil ngemil terus nyenderan, tiduran dong nanti, jangan gitu juga. Kita siapkan hati kita, pikiran kita sama seperti kita beribadah seperti biasa di gereja. Yuk teman-teman, mari kita beribadah dengan excellent. Niscaya kalau kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, pertumbuhan rohani kita tidak akan stagnan, pasti akan selalu ada yang didapat dan no mager-mager rohani, ya kan? Sepertinya kita sudah harus memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Hai, selamat datang di CLCC Sunday Live. Saya Wendy, mewakili semua leader, menyambut Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online CLCC minggu ini. Bulan ini kita akan belajar tentang komunitas dan pelayanan. Kita tahu bahwa pentingnya sebuah komunitas dalam sebuah kehidupan dan juga pelayanan untuk membangun karakter kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah online service ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahannya Tuhan, Tuhan biarkanlah persembahan ini menjadi berkat bagi sekitar dan bagi gereja-Mu. Kalau kami juga sebentar juga akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan biarkanlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Bagi Anda yang ingin menyalurkan persembahan, Anda bisa melakukannya dengan transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda juga bisa scan barcode yang tertera di layar Anda. Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Andi Setiawan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyembah, serta mencatat dan melakukan firman Tuhan. Selamat mengikuti online service CLCC Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Goncang gunungku berangkat.
bersyukur, kita sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Serta dengan kami. Amen. And that is more than enough for me, Jesus. That is more than enough for us, God. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. The mountains fall and the seas turn to rock, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tired, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Amen. Your love is power. Even when the mountains fall, when the mountains fall, and the seasons rock, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets tired, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Faithful, never-ending grace.
Oh,
Halo, apa kabar semuanya? Saudara, saya tahu setiap kita saat ini sedang mengalami stres, sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Kondisi saat ini memang tidak mudah buat kita semua. Tetapi saya mau ajak kita berdoa supaya kita jangan semakin takut, jangan semakin khawatir, apalagi tenggelam di dalamnya. Kita memang harus jaga protokol kesehatan, tapi jangan kita dikuasai sama ketakutan. Kita memang harus tetap berhati-hati, tapi bukan berarti kita tidak berani melakukan apa-apa. Nah, karena itu di bulan ini kita mau sharing tentang melayani dan juga tentang komunitas supaya kita bisa terus bergerak bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam segala keadaan. Nah, kalau kita bicara pelayanan, sayangnya hari-hari ini orang biasanya suka mulai protes dan bilang ini, banyak pendeta juga suka tipu-tipu jemaat, banyak pendeta juga punya kasus ini, kasus itu, dan sebagainya. Karena itu judul sharing kali ini, saya mau kasih judul begini, ditipu pendeta, tanda tanya. Kita akan banyak belajar tentang hal ini. Nah, saudara tahu, kalau soal kasus-kasus memang saya harus akui itu banyak terjadi. Itu ada terjadi dan terjadi dengan cara yang sangat melukai dan sangat menyedihkan. Tapi kalau saya boleh bilang itu oknum, walaupun mungkin banyak. Itu oknum yang mengaku hamba Tuhan, oknum yang mengaku pendeta, dan oknum seperti ini ternyata dari dulu sudah ada. Sekarang tetap ada, bahkan sampai dunia berakhir tetap akan ada. Kenapa bisa begitu sih? Karena prinsipnya begini, ada gula, ada semut. Selama ada keuntungan yang bisa dikeruk dan ada orang yang bisa ditipu atau bisa dimanfaatkan atau mau dimanfaatkan, jangan marah dulu, nanti kita dengar ya. Mau dimanfaatkan, maka semut-semut akan datang. Bahkan Alkitab sudah menceritakan hal ini dari sejak 1000 tahun sebelum Yesus datang. Coba kita lihat sama-sama. 1 Samuel 2 ayat 11-18. Nah, ini Alkitab yang saya akan bacakan buat saudara adalah Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi saudara bisa baca Alkitab saudara, kita bandingkan ya. Menarik sekali dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ceritanya tentang Samuel dipersembahkan sama orang tuanya ke kemah suci untuk melayani Tuhan. Lalu pulanglah Elkana, orang tua Samuel, setelah menaruh Samuel di sana, pulanglah mereka dan keluarganya ke Rama. Tetapi Samuel, anak itu, tinggal di Silo dan melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Anak-anak Eli, anak-anak Imam Eli jahat sekali, Alkitab bilang. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak peduli Tuhan. Dan sebagai imam, mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Israel. Jika misalnya ada orang yang mempersembahkan korban, pembantu imam datang membawa garpu bergigi tiga. Nah, garpu bergigi tiga, kira-kira seperti ini. Sementara daging itu direbus, garpu itu ditusukkan ke dalam panci tempat daging itu dimasak. Jadi, bangsa Israel punya tata cara ibadah yang mempersembahkan daging. Tentunya saya rasa garpunya nggak sekecil ini, lebih gede lagi. Ini sudah gede, tapi lebih gede lagi. Jadi daging-daging dipersembahkan, mereka ambil dengan garpu-garpu besar bergigi tiga, diambil seenak mereka. Lalu apa saja yang ditarik keluar dengan garpu itu jadi milik imam. Semua orang Israel yang datang ke Silo untuk mempersembahkan korban diperlakukan seperti itu. Bahkan kadang-kadang pembantu-pembantu itu datang sebelum lemaknya dipisahkan untuk dibakar. Karena seharusnya lemak itu dikhususkan untuk Tuhan. Tapi bahkan sebelum lemaknya dikhususkan untuk Tuhan, mereka sudah datang. Lalu dia berkata pada orang-orang yang mempersembahkan korban itu, kepada jemaat, berikan daging yang masih mentah itu pada imam supaya dipanggangnya. Sebab imam tidak mau menerima daging rebus. Oh ya ampun. Jika orang-orang itu menjawab, sebaiknya kita mentaati peraturan dan membakar lemak itu dulu, maksudnya untuk Tuhan. Setelah itu boleh kau ambil sesukamu. Maka pembantu itu berkata, tidak, sekarang juga harus kau berikan. Jika tidak, ku ambil dengan paksa. Demikianlah kedua anak Imam Eli itu berdosa besar di mata Tuhan. Karena mereka meremehkan persembahan korban untuk Tuhan. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak itu terus melayani Tuhan. Nah, kalau menghadapi situasi seperti ini, apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita lakukan? Sama seperti jangan sampai COVID menenggelamkan kita, begitu juga perjalanan kita bersama Tuhan, jangan sampai tenggelam gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini.
Firman Tuhan mengajarkan pada kita beberapa hal untuk membuat kita tidak mudah dimanfaatkan orang, tidak mudah diintimidasi orang, tidak mudah ditipu orang. Tapi kita bisa terus bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Coba kita perhatikan, ada big no yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah begini, wounds of the heart. Jangan simpan luka di hatimu terus. Kalau engkau ada luka, cepat izinkan Tuhan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Karena kalau kita menyimpan luka di hati ini, maka prinsip ada gula, ada semut akan terjadi dalam hidup saudara. Luka yang tidak dibereskan itu kan menjadi seperti gula yang mengundang banyak semut-semut untuk datang dan memanfaatkan kita. Orang yang terus menyimpan luka di hatinya, misalnya begini, kita benci, kita kecewa, kita marah, kita dendam. Kita sebenarnya mengharapkan orang yang datang atau oknum yang datang dan bilang begini, nah, memang wajarlah kamu benci sama dia. Memang wajar kamu gak bisa mengampuni dia. Gak apa-apa. Kita dimengerti, kita dielus-elus luka kita yang dipelihara terus. Kita merasa senang, kita merasa diperhatikan, tapi sebetulnya kita sedang dialihkan dari firman Tuhan. Kita sedang dimanfaatkan, dan waktu kita dapat hatinya kena di situ, maka ada banyak hal yang bisa dikeruk dari hati kita. Ya kan? Ada orang haus perhatian. Dia bukan datang sama Tuhan untuk minta dipulihkan, tapi akhirnya ada orang yang memperhatikan dia, ada banyak hal bisa terjadi di sana. Big no yang kedua adalah begini, idols of the heart. Jangan simpan idols atau Tuhan lain di dalam hidup kita. Apa itu idols of the heart? Dalam sesi-sesi yang lalu kita sudah belajar ini, idols of the heart, Tuhan-Tuhan palsu, itu dua session khotbah di bulan-bulan kemarin. Idols of the heart dikatakan begini, segala sesuatu yang kita andalkan, segala sesuatu yang kita cintai, segala sesuatu yang membuat kita bahagia, segala sesuatu yang membuat kita sedih lebih dari Tuhan. Kalau itu ada, maka kita ada dalam situasi yang berbahaya. Ada tabel ini yang sudah bisa pelajari. Ini adalah tabel Tuhan-Tuhan palsu dalam kemasan baru yang pernah kita bahas kemarin. Coba suruh lihat. Ada orang yang gini loh, sebetulnya Tuhan di dalam dia, yang terpenting dalam hidup dia bukan Tuhan yang benar. Bukan Tuhan pencipta alam semesta. Bukan Yesus yang kita kenal. Tapi karirnya, prestasinya, kekuasaan, kekayaan, penampilan, reputasi, dan banyak hal yang lain. Yang saya soroti di situ adalah gini, gimana gue? Saudara lihat ini, waktu kita menyimpan itu semua di hati kita, ternyata yang terpenting buat kita adalah kekayaan, bukan Tuhan, maka ada gula, ada semut. Akan datang oknum-oknum yang menawarkan, iya betul, Tuhan tuh mau kamu kaya. Tanpa sadar kita seakan-akan ikut Tuhan, tapi sebetulnya kita sedang mengejar kekayaan di balik topeng rohani. Atau kalau kita gimana gue, wah gimana gue, maka ada gula, ada semut, ada datanglah oknum-oknum yang memanfaatkan. Yang dia lihat apa yang saudara mau, walaupun berbeda sama firman Tuhan, dikasih puas, dilayani, sehingga akhirnya saudara puas, saudara suka, dan saudara ikuti apa yang dia mau. Kita dialihkan dari firman Tuhan, kita dibawa keluar dari firman Tuhan, kita sedang dalam kondisi ditipu, dimanfaatkan. Akhirnya kita bisa diintimidasi. Kamu mau kaya, kamu harus begini. Kalau enggak, kamu tidak akan kaya. Wah, karena kita takut tidak kaya, kita lakukan itu. Kita masuk dalam skenario dari oknum-oknum ini. Nah, big no yang ketiga adalah divisions of the heart. Jangan terus simpan di hatimu memisah-misahkan antara rohani dengan sekuler. Seringkali kita buat pemisahan seperti itu kan. Kalau minggu kita merasa rohani. Kalau udah urusannya ada Alkitabnya, maka mood kita rohani. Tapi begitu nongkrong sama teman atau kita urusan pekerjaan, kita anggap itu sekuler. Tahukah saudara bahwa arti kata sekuler artinya terpisah dari Tuhan? Kalau kita bilang pekerjaan kita terpisah dari Tuhan, maka kita gak mau seperti itu sebetulnya. Kita ingin Tuhan ada di dalamnya, Tuhan memimpin kita di dalamnya, Tuhan menguasai kita juga di dalam pekerjaan kita, juga dalam pergaulan kita. Tuhan pun lebih ingin dari kita untuk melakukan itu.
Jadi jangan pisah-pisahkan rohani dan sekuler. Buat anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita itu rohani. Buat anak-anak Tuhan, seluruh hidup kita itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan yang mau kita muliakan waktu kita nongkrong sama teman, waktu kita bekerja, mau apapun yang kita kerjakan, kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, orang yang suka memisah-misahkan gini suka bertanya begini, tapi kan pelayanan tidak harus di gereja, Pak. Saya nggak mau buru-buru jawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena menurut saya pertanyaannya salah. Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan karena kita memang tidak mau melayani. Ada motivasi bahwa saya nggak mau melayani. Bisa kan? Saya selamat tapi nggak usah melayani. Bisa kan? Nah, ini motivasi yang sangat berbahaya. Waktu saudara simpan terus seperti ini, maka prinsip ada gula, ada semut akan terjadi sama saudara lagi. Oknum-oknum akan mulai datang mendekat pada saudara untuk memuaskan semua yang saudara mau, sesuai yang gue mau, walaupun itu keluar dari firman Tuhan. Oknum-oknum ini akan bilang ini, oh ya, bukan bagian kamu melayani, bagian saya melayani. Bukan bagian kamu belajar firman Tuhan, bagian saya belajar firman Tuhan. Bukan bagian kamu berdoa, saya yang berdoa, nanti saya sampaikan pada kamu apa pesan Tuhan buat kamu. Sudah tahu, kita akhirnya gini, kita disuruh duduk diam, manis, nyanyi-nyanyi dikit, tepuk-tepuk tangan kalau mau, persembahan, dan mulai kita masuk skenario untuk dimanfaatkan. Padahal seharusnya keselamatan, bertumbuh, belajar firman Tuhan sampai melayani itu adalah satu paket yang tidak terpisahkan. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara tidak bisa pisahkan dengan belajar firman Tuhan. Karena begini loh, kasih karunia yang kita terima itu bukan cuma akan menyelamatkan kita. Kasih karunia yang kita terima selain dia menyelamatkan kita, dia akan membuat kita haus untuk belajar tentang Tuhan. Haus untuk berdoa, menikmati berdoa, menikmati menyembah Tuhan, dan menikmati melayani. Jadi sekali lagi, melayani, keselamatan, bertumbuh, belajar firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, itu satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saudara tidak bisa memilih keselamatan saja dan tidak melayani, enggak bisa, itu satu paket. Kalau saudara menerima keselamatan, buahnya pasti saudara suka melayani, saudara suka mengasihi orang lain, saudara suka menolong orang lain. Kalau saudara pelajari seluruh Alkitab, maka Alkitab seluruhnya menceritakan bagaimana Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan anak-anaknya, tidak dikotak-kotakin. Tuhan terlibat dalam seluruh profesi anak-anaknya yang berbeda-beda. Abraham pengusaha, Daud raja, Yusuf wakil Firaun, Daniel menteri. Semua punya profesi yang berbeda-beda, tapi Alkitab bercerita bagaimana Tuhan terlibat di dalam seluruh kehidupan mereka. Ada Elia nabi, Tuhan terlibat di dalamnya, Tuhan berkuasa di dalamnya. Alkitab menceritakan bahwa semua anak Tuhan, saudara dan saya bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bisa melayani, bisa mengasihi sesama kita lewat apapun profesi kita. Tuhanlah yang menempatkan kita pada posisi-posisi kita saat ini yang berbeda-beda. Tuhan menempatkan kita dalam posisi-posisi kita untuk melakukan kehendak Tuhan di sana. Jadi yang penting bukan di gereja apa enggak, yang penting bukan di mana tempatnya, tapi yang penting adalah begini, apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apa kehendak Tuhan buat kita? Apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan mau kita melayani di perusahaan kita, apa yang Tuhan mau kerjakan di sana? Harus jelas apa yang Tuhan mau. Coba kita lihat bagaimana firman Tuhan menekankan bahwa keselamatan dan pelayanan itu satu paket yang tidak terpisahkan. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat berikutnya bilang nih, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kata lain, Efesus 2 ini bilang begini, bahwa kita diselamatkan karena kita buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik.
Berarti kita diselamatkan dan kita melayani tidak terpisahkan. Kasih karunia yang dicurahkan itu menyelamatkan kita dan membuat kita hidup ini bisa berbuah dan memuliakan Tuhan lewat pelayanan kita di dalam seluruh bagian hidup kita. Begitu juga Matius mengingatkan kita waktu nanti penghakiman di akhir zaman ini. Matius 25 ayat 34-36 mengatakan begini. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapaku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lihat ini, kenapa mereka diselamatkan? Ada buah dari keselamatan itu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku diam dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sudah lihat itu? Keselamatan selalu menghasilkan buah. Dari mana kita tahu kita sudah menerima Tuhan? Dari mana kita tahu kita sudah menerima kasih karunia? Dari mana kita tahu kita sudah mengenal Allah? Ada buahnya. Dan salah satu buah yang akan terlihat jelas adalah ini. Pelayanan, melayani sesama, mengasihi sesama. Waktu lapar, diberi makan. Waktu haus, kita beri minum. Waktu ada orang asing, kita bantu mereka. Kita beri tumpangan dan sebagainya. Gak bicara di mana. Gak bicara harus di gereja apa enggak. Di mana saja seluruh hidup kita adalah pelayanan. Seluruh hidup kita harusnya dipersembahkan bagi Tuhan. Seluruh hidup kita harusnya memuliakan Tuhan lewat apapun yang kita kerjakan. Kita menyapa orang. Sapalah dengan baik. Kita ketemu orang. Perlakukanlah dengan baik, karena itu adalah pelayanan-pelayanan kita di depan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dari keselamatan kita. Nah, kalau sudah kembali lagi pada Samuel yang kecil tadi, dia tumbuh dalam kondisi dikelilingi sama anak-anak Imam Eli yang sangat jahat-jahat. Apa jadinya dengan dia? Bagaimana dengan nasib Samuel? Coba kita lihat bagian terakhir dari 1 Samuel 2 ayat 11-18 bilang begini. Demikianlah kedua anak Eli itu, kedua anak Imam Eli itu berdosa besar di mata Tuhan. Tuhan yang mengatakan mereka berdosa besar di mata Tuhan. Karena mereka meremehkan persembahan korban untuk Tuhan. Sementara itu, beda ceritanya dengan Samuel. Samuel yang masih anak-anak itu, Samuel yang masih kecil itu terus melayani Tuhan. Saudara, oknum boleh ada di mana saja. Oknum boleh bermunculan. Tapi percayalah kalau saudara mau terus bertumbuh, belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, maka kita akan seperti Samuel yang terus melayani Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi gak pernah menggeser Tuhan dari hati kita. Apapun kejadian yang enak ataupun tidak enak membuat kita semakin bisa belajar banyak, menjadi semakin dewasa di dalamnya. 1 Samuel 2 ayat 26 menutup dengan begini. Anak itu, Samuel, semakin besar dan semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Saya berdoa supaya itu juga yang terjadi sama saudara dan saya. Kita melewati banyak hal. Hidup ini melewati banyak hal. Enak dan tidak enak. Ada orang yang baik, ada orang yang berusaha memanfaatkan kita. Tapi di balik semua itu saya percaya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Dan saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati saudara. Tuhan memimpin saudara. Bukan untuk memberikan apa yang gue mau. Tapi untuk membuat kita mengenal firman Tuhan yang benar. Dan membuat kita mau bertumbuh di dalam firman Tuhan yang benar. Membuat kita mau berjalan bersama Tuhan yang benar. Sampai akhir hidup kita. Supaya saudara semakin disukai baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa supaya saudara diberkati Tuhan lebih lagi. Firman Tuhan ini boleh bicara di hati kita. Dan Roh Kudus akan terus mengingatkan buat kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalamnya. Dan mari sebelum kita menutup ibadah online ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami semua. Terima kasih, aku minta biar Tuhan yang terus menjagai setiap kami, keluarga kami. Supaya kami dan kesehatan kami boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan, profesi kami, Tuhan jagai, lindungi. Buat kami bisa melewati masa-masa yang sukar ini bersama Tuhan. Dan kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan. Biar kota dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Begitu juga seluruh dunia ini boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan tutup ibadah online ini. Biar berkat Tuhan lebih lagi tercurah atas kami. Kami mau buka hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Mari umat yang disayangi Tuhan dan mau sayang sama Tuhan lebih lagi, kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan.
Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasihannya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persoalan yang manis dengan Roh Kudus, Yesus selalu menyertai kita semua dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati saudara semua. Markotop, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Kak Andi yang sudah menyampaikan firman-Nya. Mudah-mudahan semoga firman-Nya bisa merema untuk hidup kita dan kita bisa lebih termotivasi tentunya. Kami juga mengingatkan untuk teman-teman yang akan terus dan mau terus mensupport ibadah CLC Sunday Live ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kita, Kaktus Production BDG. Jangan lupa di-share, kenapa? Biar teman-teman yang lain bisa ikut menikmati ibadah kita dan pastinya akan terberkati juga seperti kita, ya kan? Dan satu lagi, jangan lupa juga teman-teman terus ikutin protokol kesehatannya. Maskernya jangan lupa dipakai, hand sanitizernya dibawa kemana-mana, dan jaga jarak tentunya, oke? Okay? Kalau begitu, sepertinya sudah saatnya saya pamit. Dan juga saya berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah CLC Sunday Live minggu ini. Sampai ketemu minggu depan, happy Sunday and get blessed!